Yo, what's up? I'm come back. Halo guys, kembali sama gue Ibis Manusia. Wow. Dan gimana menurut kalian? Gimana kacamata baru gue? Kacamata Minecraft ya. Apakah ini sangat cocok dengan gue guys? Tapi agak gelap ya, karena ini hitam. Aduh, gue lepas aja kali ya. Ya guys, I'm back bro. Kali ini gue bakal mengupload video lagi ya. Setelah beberapa hari gue agak upload ya. Mohon maaf lah ya, karena gue masih menyiapkan tentang sekolah gue cuy. Karena pastinya kalian juga udah masuk sekolah ya. Dan ya, gue juga udah mempersiapkan barang-barang di sekolah gue. Dan sekarang, kita akan membahas tentang Mobens, yo. Ya guys, kali ini kita akan bahas tentang Mobens ya. Kita akan mencoba untuk membandingkan antara Mobens yang lama dengan Mobens yang baru cuy. So, banyak sekali yang udah nunggu pastinya lah ya tentang Mobens ini. Kita juga udah sangat menunggu tentang ya Shield dan juga yang lainnya. Salah satunya adalah Mobens ini cuy. Jadi seperti apakah Mobens yang akan kita bandingkan? So, check it out. Dan ya guys, jadi yang pertama ini kita akan membahas tentang Mobens di versi lama ya, di MCPE lama, yaitu versi 0.14.0 ya. Dan ya, kali ini kita akan bahas yang ini dulu ya. Oke. Jadi Mobens-nya itu seperti ini guys. Jadi skin dari Steve-nya itu menjadi kekar ya. Waduh bisa wah, kekar. Seperti ini ya, WD. Dan tangannya itu seperti 3D ya. Dan ya guys, jadi ini adalah Mobens versi lama, versi 0.14.0. Dan oke. Jadi cara jalannya seperti ini ya. Oke, nice. Kemudian ya, jadi ini mungkin animasinya agak kurang ya dibandingkan Mobens yang versi terbaru. Jadi kita lihat dulu aja sambil kita membandingkan Mobens yang versi lama ini dengan Mobens yang akan datang di MCPE terbaru nanti. So ya, yeah. Jadi kalau sneak itu seperti ini ya. Kemudian ini bisa jalan mundurnya seperti ini. Oke. Okay. Oh, kalau memukul kalau memukul seperti ini ya. Oke, okay, nice. Dan nantinya kalau kalian menginginkan Mobens yang versi lama ini, gue juga udah sediain linknya di deskripsi coy. Oh, terbangnya seperti ini ya. Wede, keren banget guys. Widi. Oke, nice. Jadi terbangnya bisa kayak Superman ya. Waduh, Superman cuy, bukan Superman. Kemudian larinya seperti ini ya. Oh, nice. Kemudian renangnya gimana? Oh, swimmingnya bisa keren juga ya guys. Oke, jadi ini seperti kenapa sama seperti terbang dah? Waduh. Jadi seperti ini dan ya. Bisa berenang lah, yap, benar sekali. Berenangnya seperti ini ya. Oke. Dia berjalan di atas air dan oke. Seperti ini ya guys. Jadi cara terbang, berjalan dan juga berenangnya seperti itu cuy. Kemudian ini apa? Oh ya. Ini mencoba untuk melawan mobs ya guys, menggunakan sword. Gimana cara memukulnya? Oh ya, bentar. Kita coba untuk naik dulu. Oke, jadi naik tangganya seperti ini ya. Bisa kalian lihat sendiri ini. Oke. Jadi seperti itu cuy. Apakah ada perbedaan dengan yang tidak menggunakan Mobens? Kayaknya hampir mirip lah ya. Oke, cara memanahnya seperti ini. Yap. Dan langsung memanah cuy, oke. Lumayan lah ya. Ya, kemudian memegang Diamond Sword. Oh, kalau menggunakan swordnya itu nggak terlalu Mobens ya. Biasa aja menurut gua. Seperti yang biasa. Oke. Jadi jangan lupa guys, ini adalah versi lama ya, versi 0.14.0 MCPE. Oke. Yap. Dia mencoba jalan mundur guys. Gak ada perbedaan ya. Cuman ini yang gua itu kagum adalah tentang skinnya ya. Lengannya itu bisa kekar gitu ya. Waduh, apakah dia suka nge-gym? Mungkin ini adalah Steve versi gym ya.
dia suka gym guys. Waduh, bisa kekar gitu ya. Oh my goodness. Dan guys, itu adalah Mobenz versi lama ya. Dan ya, itu adalah review pertama kita tentang Mobenz yang udah kalian tahu juga lah ya tentang Mobenz ini. Kalian udah tahu belum? Kalau belum ya silakan download aja lah ya. Download add-onnya ada di deskripsi cuy. Dan bentar lagi kita akan mereview tentang Mobenz yang akan datang di MCPA versi 1.7 atau 1.8 ya. Baik itu beta maupun official cuy. Jadi banyak sekali yang udah mendengar beritanya ya atau info tentang Mobenz ini akan datang di MCPA segera atau coming soon ya. Oh my god, apakah kalian suka dengan Mobenz? Gua harap kalian suka lah ya. Jadi langsung aja kita akan mulai untuk mereview Mobenz yang versi terbaru. Let's go. Ya guys, jadi langsung aja kita akan mulai ya. Jadi di sini kita akan langsung mereview aja. Jadi ini adalah Mobenz yang terbaru versi 2 yang akan datang di MCPA 1.7 atau 1.8 ya. Itu gua masih belum tahu pastinya guys antara dua versi itu. Cuman nantinya kalau kalian ingin tahu informasi tentang Mobenz ini, gua pasti akan segera memberi kalian info ya kalau udah ada update tentang Mobenz. Oke, mungkin kita akan lihat dulu aja ya. Yap, jadi larinya itu seperti ini guys, nyata banget ya. Dan ini seperti di Minecraft Java Edition. Oke. Wow. Dan sejujurnya gue itu sangat suka sekali ya dengan Mobenz karena jalannya, kemudian cara megang sword itu lebih keren ya. Kita mau kemana? Yap, kita mau kesini dulu guys. Dan kita akan coba untuk lihat sekeliling. Oke, kita akan menggunakan sword guys. Dan oh my god guys, ini adalah yang paling kita tunggu ya. Cara menggunakan sword. Wede, wede. Keren banget sih weh. Jadi sangat keren sekali guys. Itu yang paling gua tunggu ya, salah satunya. Wow. Dan ini ada apa lagi? Jalannya guys. Jalannya sangat realistik banget ya, seperti nyata cuy. Nice, nice, nice. Jadi sangat keren sekali, wede, wede. Mungkin kalau kalian bermain Minecraft Java Edition, pastinya kalian udah terbiasa lah ya dengan Mobenz yang seperti ini. Tapi bagi kalian yang pengguna MCPA, ini sangat luar biasa sekali cuy. Oh my god ya. Jadi kita akan renang. Wede, renangnya guys. Renangnya cuy, wede, wede. Dan mungkin ini renangnya udah ada ya di MCPA versi sekarang 1.5 official. Itu renangnya udah keren ya. Cuman tinggal larinya, kemudian cara menggunakan swordnya itu belum. So, kita akan lihat lagi. Wow, bam. Bener-bener epic guys. Oke, mungkin itu aja dulu ya tentang review perbedaan antara Mobenz lama dengan Mobenz terbaru cuy. Dan menurut kalian gimana? Manakah yang paling terbaik? Apakah yang versi lama, versi 0.14, atau versi terbaru yang akan segera rilis di versi 1.7 atau 1.8. Sangat menarik sekali ya. Dan ya guys, jadi sayangnya di versi terbaru itu masih belum rilis ya tentang Mobenz karena kita masih berada di versi 1.6 beta dan 1.5 official ya. Dan oke, mungkin kalau kalian tertarik dengan Mobenz yang versi lama, yang versi 0.14 itu, jadi silakan kalian cek deskripsi ya karena gua udah sediain linknya. Add-on Mobenz atau mod Mobenz versi MCPA lama. Oke, yang lama cuy, bukan yang terbaru ya. Dan untuk cara pemasangannya sangat simpel sekali. Gua akan ajarin sama kalian ya. Jadi caranya itu kurang lebih sangat-sangat mudah. Cukup seperti ini aja. Kalian lihat ya dengan teliti. Let's go. Baiklah guys, kita udah berada di Minecraft Pocket Edition versi 0.14.0 ya. Dan cara memasang mod Mobenz-nya, kita tinggal menggunakan block launcher ya. Jadi block launchernya dan juga mod Mobenz-nya udah gua sediain linknya di deskripsi cuy. Karena kalian bisa langsung download dan langsung install ya. Jadi kalau udah download, kalian bisa langsung masuk ke dalam block launchernya. Kemudian ada tanda obeng seperti ini ya. Ada tanda obeng, kalian klik kemudian ke kelola mod PE script ya. Yang ini, yaps yang ini ya, kelola mod PE. Kita klik kemudian
kita bisa mencari mod mobilnya udah kita download ya. Kita bisa langsung menambahkan ya. Kita akan menuju ke penyimpanannya, mungkin ke penyimpanan lokal. Kemudian kita akan cari guys, di sini kita akan cari ke download mungkin ya. Kita akan mencari folder download, yaps ini. Kemudian kalian cari yang ini guys, animated.js ya. Kalian cari yang tulisannya seperti ini cuy. Oke, jangan sampai salah. Jadi animated.js. Oke. Kalau kalian udah menemukannya, kalian klik dan kalian tinggal mengaktifkan ya di bagian pojok ini. Kalian tinggal mengaktifkan mod PE-nya. Oke, seperti ini. Dan kalau udah selesai, kita tinggal back dan boom, kalian tinggal masuk ke dalam Minecraft Pocket Edition-nya dan ini udah selesai cuy. Oh my god ya. Sangat easy peasy lemon squeezy. Rolling up to the frat house and we bout to rock it. Get them ladies on the dance floor, about to drop it. Once the music starts, we ain't never gonna stop.